Selamat pagi Sob Manggenut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Hor Pugur. Baru sampai langsung ada kereta api Lodaya nih. Untung kecegatnya, aduh hampir saja Lodaya terlewat. Mantap sekali ya Kak Lodaya, langsung gaspol stasiun Haur Pugur. Mantap ya, membawa priority di gaya sekali ya kereta api Lodaya, membawa priority. Mantap ya. Dari sini saya mau henti kemana ya, rencana saya mau ke Ranca Ekek tapi takutnya nggak keburu ya, mau cegat Argo Wilis, kayaknya saya di Haur Pugur aja deh di sini nih. Itu saya mau lihat dulu ke arah sana ya. Di sana itu di Haur Pugur udah kayak gimana, udah lama saya nggak ke sana ya. Saya mau lihat-lihat dulu nih, mau update nih. Oke sobat Manggendut ya, saya memutuskan dari Haur Pugur untuk ke Ranca Ekek saja ya, karena tadi melihat jalannya itu untuk mendekati stasiun Haur Pugur atau ke sebelah baratnya agak jeblok jalannya, aduh susah gitu ya. Jadi saya memutuskan ke Ranca Ekek sajalah, dan di sini ternyata nah ini ada placer nih. Ada placer, enggak tahu nih ini bakal beroperasi placernya atau tidak ya. Nah, saya juga sedang banyak para pekerja yang sedang mengecrok batu balas ya. Nah, untuk updatean di sininya, untuk jalur alhamdulillah ya di sini sudah terhubung antara Ranca Ekek, Cimekar, Gede Bage ya, alhamdulillah sudah tersambung ya jalurnya. Tinggal dipadatkan saja nih ya. Saya enggak bisa mengarahkan kamera ke belakang karena lumayan ya cahaya mataharinya sangat tajam sekali pada pagi hari ini, sangat cerah ya. Nah, nanti saya akan men-shoot ke arah sini saja, nanti kita lihat kereta Placer dan juga Argo Wilis ya berdampingan. Komo Argo Wilisnya tuh memakai livery bedug lebaran. Mantap sekali ya, kita tunggu ya kereta api Argo Wilisnya di sini nih. Oke sobat Manggendut, nah ini sebetulnya kereta lokal nih. Itu adalah lokal Bandung Raya ya. Itu mah lokal Garut Cibatuan, Gateng. Itu lokal Garut Cibatuan ya, sobat semua. Nah, ini kondisi KCIC sekarang nih ya. Lumayan, tapi belum, kayaknya belum, di gedung-gedungnya belum terlihat banyak perubahan ya. Jadi gak tau nih kalau di relnya, kayaknya di rel banyaknya nih perubahannya. Oke, sekarang kita menunggu Argo Wilis yang kemungkinan sekarang berada di posisi Kira Condong atau Gede Bage ya. Oke sobat Manggendut, nah ini dia kereta api Argo Wilis dengan menggunakan livery bedug. Nah ini kayaknya akan tertahan sinyal dulu ya, karena di stasiun Ranca Ekek itu baru masuk kereta api lokal apa ya, Garut Cibatuan gitu ya, sepertinya Garut Cibatuan ya, yang dari arah Garut. Sinyal di belakang saya masih semboyan 7 ya, tandanya kereta api Argo Wilis tertahan nih. Wah pas ya, saya di sini nyegatnya ketahan nih. Ya masih semboyan 7 di belakang ya sinyalnya. Kasihan Argo Wilis tertahan sinyal oleh lokal.
Argaulis tertahan ya, aduh sampai berhenti gini biasanya enggak. Duh, siah kata jong euy. Kita lihat ke belakang saja ke sini. Nah, tuh ya itu sinyalnya masih indikasi semboyan. Ah. Nah, sekarang sudah indikasi semboyan 5. Nah, kereta api Argo Wilis dipersiapkan untuk berangkat. Guys, sobat bagus. Nah, itu dia kereta api Argo Wilisnya ya. Adalah agak backlight, maaf ya kalau misalnya agak poek ini teh. Tapi perasaan mantap banget ya, untung diputar ke belakang. Mantap ya. Kereta api Argo Wilis menyilang ke lokal Garut Cibatuan yang dari arah Garut ya. Mantap ya, dapat momen Wilis tahan sinyal di Rancaekek. Mantap pisan lah. Alhamdulillah saya agak pindah ke sebelah sini ya. Oke, sekarang kita menunggu kereta api lokal Garut Cibatuan ya, berangkat dari stasiun Rancaekek. Nah, itu sebagai kereta api penutup di Hunting Manggul kali ini di Rancaekek ya. Nah, pokoknya mah Rancaekek sekarang jalurnya alhamdulillah sudah terhubung. Nah, mudah-mudahan tidak akan lama lagi jalur double track ya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa teraktifkan ya. Oke, sobat Manggerut. Nah, ternyata setelah Argo Wilis itu dari belakangnya, di belakang Argo Wilis itu ada lokal lagi nih. Oke, saya agak sembunyi ini ya di pos ya. Nah, lokal, nah ini baru ini lokal Bandung Raya nih ya. Ya, lokal Bandung Raya persiapan memasuki stasiun Rancaekek ya. Coba kalau diarahkan ke belakang ini enak entinya. Oh, lumayan lah ya, lumayan. Ini saya diam di pos. Karena lumayan panas. Aduh, sobat ya, di Rancaekek tuh ya. Jadi harus cari tempat yang teduh-teduh. Karena lumayan cuaca pagi hari ini ya, cuma lumayan ngablentrang gitu lah, ngablentrang naonnya, kan ngablentrang atau nyebretnya udah mencek Sunda nama. Oke, nanti setelah lokal yang barusan masuk ke lokal Garut Cibatuan akan segera diberangkatkan ya. Oke, sobat pengurut, nah ini dia lokal Garut Cibatuan ya. KA Garut Cibatuan telah diberangkatkan dari stasiun Rancaekek ya. Oke, ini kereta terakhir aja ya di Hunting Manggerut kali ini di stasiun di petak Rancaekek Cimekar ya. Kayaknya ini menggunakan log yang menggunakan livery kemerdekaan ya, merah putih.
Oke sobat, nah itu dia kereta api lokal Garut Cibatuan. KA Garut Cibatuan telah berjalan ya menuju Cimekar. Oke, selamat sampai tujuan ya, KA Garut Cibatuan. Oke, langsung closing saja ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video manggur kali ini hunting di petak Rancaikek Cimekar. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.